Bunda kalau mau gendot ke sini aja, nanti aku temenin cari gendot. Banyak banget tuh, banyak banget. Di sana mah gratis, Bun. Tinggal maunya ngambil aja, jangan malu-malu gitu kan. Kan rasanya juga enak. Endolita sonata. Ah. Halo Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau ngalat tutut Bunda, sekalian juga ngunder gendot. Kebetulan sawah-sawah di sini tuh sudah pada panen semua, jadi sekarang sawahnya bebas mau diapa-apain juga. Kebetulan aku juga ada perlu ke rumah Mbak Murni yang punya channel Wong Lojok itu loh Bun. Aku tuh habis pesen minyak goreng sama dia, kebetulan harganya juga lumayan murah. Jadi sekalian aja aku mau ngambil sayuran. Rencananya tuh hari ini aku mau ngambil tutut dan gendot, karena kebetulan aku udah pengen banget ngerasain enaknya sayur gendot. Gendot itu sama dengan genjer ya Bun, cuman kalau gendot lebih ke bahasa Sunda, kalau genjer itu lebih ke umum Jawa, Kalimantan, mereka nyebutnya genjer. Nah Bun, lihat tuh sekarang udah pada gundul sawahnya, soalnya udah pada panen. Pokoknya aku kalau sudah ke sawah, aduh resep pisan Bunda, gak pengen pulang. Kapan ya aku punya sawah sendiri, doain ya Bun, semoga aja channelku ini berkembang pesat sehingga aku bisa memiliki sawah. Ya Allah, ngarep banget. Tutut. Banyak tutut, guys. Ya Allah. Wong di sini saya juga takut nih. Iya. Ini melesek ya? Ya iya. Ya Allah Bun, aku lihat tutut sebanyak ini rasanya bahagia banget. Gusti juga nemu harta karun. Kalau Bunda di sini pasti sama kayak aku pengen ngeblesek. Daun sampe. Aku tuh girang banget Bun, soalnya di sini banyak banget tutut. Udah lama aku nggak makan tutut, tapi di pasar belum juga ada yang jual. Mungkin bentar lagi juga banyak, soalnya kan sekarang musim panen. Aku tuh sebenarnya mau ambil gendotnya bukan di sini ya Bun, tapi ada sebelah sana yang gendotnya itu banyak banget. Tapi gimana ya, aku tuh kalau ngeliat sayuran getek Bun, pengen rasanya langsung ngambil. Ini aku bela-belain ke tengah sawah hanya demi gendot. Tapi tetap ya Bun, aku itu memang pingin memperlihatkan keindahan kampungku ini. Aku nggak pernah ke mall, bukan karena aku nggak suka ke mall ya Bun. Aku tuh suka banget ke mall juga, tapi kalau ada duit. Kalau nggak ada duit ya, mending ke sawah cari sayur gratis. Cuman ya Bun, masalahnya di sini itu nggak ada mall. Itu masalahnya, bukan kenapa aku nggak pernah ke mall, tapi di sini itu nggak ada mall. Paling deket sih ada Jogja, swalayan yang lumayan besar. Kalau Jogja memang dimana-mana ada ya Bun. Dan Jogja itu tuh adanya di kota Banjar, jarak dari rumah aku sekitar 1,5 jam. Aku jarang kesana, kecuali memang anakku lagi pengen nonton bioskop, lagi pengen main game, lagi pengen jalan-jalan, ya udah deh baru aku kesana. Aku ya kayak gini, lebih sering ke sawah daripada ke mall. Tapi gak apa-apa ya Bun, ini tuh happy banget. Aku itu terlahir dari keluarga sederhana, jadi ya sekitar rumahku isinya sawah, hutan, kebun. Jadi untuk hal-hal yang seperti ini mah bagi aku udah nggak aneh sih Bun, udah biasa aja. Tapi banyak banget orang yang salah paham sama aku. Mereka pikir aku tuh nggak bisa masak, nggak bisa nyuci, bisanya cuma dangdan, shopping. Pada nggak tahu aja kalau aku tuh sebenarnya si Bulang, ibu-ibu petualang. Bunda suka beblesekan kayak aku nggak? Kalau sama berarti kita satu tower. Tuh lihat Bun, aku dapat tutut lagi di sini tuh banyak banget. Tapi jangan sampai salah ya Bun antara tutut dan keong. Soalnya bentuknya itu hampir mirip. Kalau keong nggak bisa dimakan ya Bun. Kalau tutut itu yang pantatnya rada-rada jengking ya. Tapi kalau keong rada-rada dempek gitu. Kalau keong biasanya diambil buat parap ayam atau parap bebek. Jadi mereka itu cepat gundut. Tuh Bun, aku udah dapat sarawan banyak banget di sini tahu. Ini tuh bisa banget dijual di pasar ya. Lumayan loh Bun, kalau di pasar itu aku beli sekilo sekitar 20.000. Tapi enggak lah ya, masa sih aku jual, ini mah buat konsumsi sendiri ya Bunda. Ya kayak beginilah aku kalau ngelihat makanan langsung aja melotot. Ini tuh rencananya mau aku bumbuin pindang gunung pakai cabe, singlada. Aduh, enak banget. Aduh, malah jadi lapar. Kebetulan ini juga belum sarapan ya Bun. Ini tuh sekitar jam 9, tapi memang udah panas. Tapi panas jam segini mah sehat ya Bun, sekalian aja membuang virus-virus. Tuh Bun, lihat banyak kan tututnya. Duh, ini tuh kalau cari belut juga asik banget. Sayangnya aku nggak bawa umpan. Kalau bawa umpan, langsung aja kita eksekusi belutnya. Lihat dong Bunda, aku sudah seperti pakai sepatu brok. Ya Allah. Tapi aku mah resep Bun kalau kikian, berasa jadi diri sendiri gitu loh. Seneng aja Bun, happy. Soalnya nggak harus ngeluarin duit. Kalau ke mall aku suka pusing Bun, karena tiba-tiba uangku habis.
Bercanda ya bun, tapi kalau mau serius boleh juga kok. Aku mah sebenarnya bukan irit, apalagi pelit. Jauh lah aku dari kata pelit. Cuman aku kayak gini ya memang memang seneng gitu loh bun. Susah sih kalau udah hobi ya. Mau dikatain apa juga ya memang udah hobinya kayak gini ya mau gimana lagi. Nah sebenarnya di sini bun, aku mau ambil gendotnya. Di sini tuh gendotnya besar-besar, gendut-gendut dan muda-muda. Udah bukan kuncup ini waktu itu di sini waktu itu sih pas saya lagi ngetik aku dengar. Itu ada Wong Lojok, sebenarnya dia itu bukan gak mau bantuin aku ya bun, tapi dia lebih mengerti kalau aku itu lagi bikin konten, jadi dia gak mau ganggu. Katanya takutnya durasinya kependekan, nanti aku capek-capek malah gak dapat durasi. Dan ini aku udah selesai ya bun, aku itu ambilnya gak terlalu banyak, sekalian ngoseng be biar gak bosen gitu. Dan ini tuh aku lagi bebersih ya bun. Ya Allah kakiku, lihat dong buladig pisan. Rumah ini tuh rumah mbah yang aku ambil talasnya ya bun, masih inget kan? Si mbah juga nyuruh aku ambil talas lagi, tapi nanti deh kapan-kapan, soalnya aku masih agak bosen. Makan sayur mah memang harus ganti-ganti ya bun, biar gak bosen. Tapi kalau aku mah makan ikan asin sama kangkung, kenapa ya gak ada bosennya? Apalagi kalau jengkol. Jengkol adalah vitamin ternikmat yang pernah aku temui di muka bumi ini. Gak tahu ya bun, aku itu kalau makan sama jengkol, duh gak mau berhenti. Disemur, digoreng, bahkan mentah pun aku doyan banget. Oh ya bun, ini aku mau ngambil jeruk ya. Bukan ngambil bun, tapi aku mau beli jeruk. Soalnya suamiku, anak-anakku doyan banget sama jeruk Bali ini. Tapi milihnya harus benar-benar yang mateng ya bun. Soalnya kalau gak mateng agak keset gitu. Di sini tuh memang sayurannya benar-benar komplit. Buah-buahannya juga lumayan banyak. Jadi aku tuh senang banget kalau kesini. Kalau lagi main kesini, nggak afdol rasanya kalau nggak metik sayur. Kadang ada yang mau dibayar, ada juga yang nggak mau dibayar. Pokoknya orang sini tuh pada baik-baik banget. Alhamdulillah ya bun, punya teman orang-orang baik. Di sini aku petik jeruknya 2 ya bun, dan orangnya itu kalau dikasih uang suka bingung, berapa ya? Katanya terserah deh. Malahan kata beliau, ya udah deh ambil aja bawa pulang, katanya gitu, daripada di sini juga suka busuk nggak ada yang makan. Emang ya bun, kalau kita punya pohonnya, buah apapun itu pasti kita bosan. Seperti aku di rumah kan punya jambu dipa, jadi kalau udah berbuah ya udah deh siapa aja silahkan ambil. Daripada busuk ya bun, kebuang-buang kan sayang. Dan ini aku udah selesai ya bun, udah dapat gendot, dapat tutut, dapat curug juga. Udaranya panas banget, jadi aku ini diajakin Mbak Murni buat ngadem dulu. Kita itu mau minum es campur bunda. Dan aku tuh kaget ya bun, waktu bayar es campur loh, kok 3 mangkok aku makan, bukan aku makan ya bun, maksudnya bertiga sama Mbak Murni. Aku tuh bayarnya cuma 7.500, hah semurah itu? Ini tuh aku lagi cerita sama Mbak Murni, aku kasih saran dia gimana caranya untuk mengolah YouTube yang benar. Sampai di sini dulu ya bun. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you.